Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, man qaddama thalathatan minal waladi lam yablughul hinsa kanu lahu hisnan minan nar. Fa qala Abu Darda, qaddamtu tsnaini. Wa qala wasnaini. Wa qala akhara, inni qaddamtu wahidan. Wa qala wa wahidan, walakin dhalika fi awwali sadmatin. Barang siapa yang kematian tiga anak, maka mereka itu akan menjadi binting dari api neraka. Maka telah berkata Abu Darda, aku telah kematian dua anak. Lalu Nabi bersabda, dan juga dua anak yang kematian bisa menjadi binting dari api neraka. Waqala akhawat, dan berkata orang yang lain, aku kematian satu anak. Maka Nabi bersabda, satu anak juga bisa menjadi binting dari api neraka. Al-Yafi'i pernah bercerita dari Abu Hasan, beliau pergi ke Baitullah, dan ketika beliau tawaf, beliau melihat seorang perempuan. Perempuan ini sangat cantik dan kelihatannya sangat gembira dan tidak ada kedukaan sedikit pun. Lalu perempuan ini mendengar apa-apa yang dikatakan oleh Abu Hasan, dan perempuan ini berkata, sesungguhnya aku mempunyai kedukaan yang sangat besar. Lalu Abu Hasan ini berkata lagi kepada perempuan itu, kedukaan apakah itu? Lalu perempuan itu menceritakan kedukaannya. Ketika suamiku menyembelih kambing untuk dikorbankan, perempuan ini mempunyai empat anak. Yang pertama perempuan yang sudah nikah, kedua anak laki-laki, ketiga anak perempuan, keempat anak yang sangat kecil yang belum bisa berjalan. Lalu ketika anak laki-laki ini berkata kepada adiknya, wahai adikku, maukah kamu kutunjukkan bagaimana ayahku menyembelih kambing? Lalu adiknya menjawab, ya. Lalu kakaknya membaringkan adiknya dan mengambil parang dan menyembelih adiknya. Lalu si kakaknya ini takut, lari dia ke gunung. Ketika dia di gunung, dia dimakan oleh macan. Dan ayahnya ini mencari anaknya tadi ke gunung. Lalu ketika dia di tengah jalan gunung, dia kehausan dan dia jatuh dari gunung lalu mati. Lalu anak perempuan yang udah nikah tadi mendengar cerita yang keluarganya yang banyak mati. Lalu dia bunuh diri, naik ke atas genting, dan dia jatuh dan mati juga.
Lalu Abul Hasan berkata, bagaimana kamu bisa melewati cobaan yang sangat besar ini? Lalu perempuan menjawab, sesungguhnya aku ini sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wahakadza. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.